Ikan jenuh, jangan makan saya, Rilek. Dia cuba nak makan orangnya tau, ya Allah. Jangan makan, jangan makan. Takut guys. Ya Allah. Takut. Selamat datang ke dalam channel Horangi VR. Dan hari ni Horangi akan main game Ocean Reef. Setelah sekian lama Horangi tak buat video dalam Horangi VR sebab sibuk sedikit. Apapun, hari ni kita akan pergi menyelam dalam laut. Kita tengok kehidupan dalam laut. Bila kita nak tengok kehidupan dalam laut, mesti semua akan terfikir ataupun terbayangkan ikan, ikan pari dan juga macam-macam lah, sotong dan lain-lain lah kan. Tapi sebenarnya bila cakap pasal laut, dulu masa orang yang kecil, orangnya akan fikir ikan duyung. Betul ke ikan duyung ni wujud dalam laut? Tapi sebenarnya orangnya pun sendiri tak tahulah sama ada betul ataupun tidak kan. Wallahu alam, itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, jom. Kita melihat kehidupan dalam laut. Mari kita tekan menu. Okey. Ini adalah dia punya kontrol. Okey, kita ada macam-macam. Oh, dia keliling ah. Jadi kita nak pergi cari apa dulu? Kita pergi tengok penyu dululah. Sea turtle. Mari. Kita kena berenang, guys. Okey. Cantik eh. Ocean Reef. Wow. Okey, kita sekarang berada. Look at that, guys. Kita berenang ke arah penyu. Dia tengok. Orang kalau nak berenang, orang kena buat macam ni tau. Tangan macam kena berenang. Abang penyu, jangan begini abang penyu. Dah payah nak berenang dalam laut ni. Penyu, penatlah naik. Penyu, jangan begini. Kena kipas, guys. Kena kipas lagi sekali, guys. Okey, kita kena berhati-hati. Tak boleh interact ke? Interact. Penyu, dia tak ada apa-apa informasi untuk interact, eh. Tapi itulah dia. Kita dah jumpa dah si turtle sampai orang kita kena kipas, guys. Berenang ke atas. Bahaya, guys, berenang ke atas. Orang kena buat macam ni. Penyu, kita tengok. Cantik, guys, penyu ni. Penyu comel. Dia lalu atas kepala orang ni. Besar, guys. Penyu ni sebenarnya sangat berat, tau. Memang berat, eh, dia. Kalau kita lihat, memang berat. Tapi kalau tengok dekat, kalau siapa-siapa nak tengok penyu, dekat Terengganu lah paling banyak. Sebab sampai kita, tapi kena tahu musim dia lah nak tengok kalau dia menetas telur kan. Tapi itulah, memang penyu ni pun endangered animal ataupun haiwan-haiwan yang bakal pupus. Jadi kita sebagai manusia, kalau ada orang jual penyu telur, telur penyu kan, kalau tak silap orang ni dekat Terengganu ada jual telur penyu, tapi kita tak boleh makan tau sebenarnya. Walaupun dia dijual sebab ni kan, dijual kan dekat pasaran, tapi sebenarnya kita kena tak sokong lah benda tu. Sebab kita kena jaga penyu ni untuk masa akan datang, untuk melihat lagi ni keindahan dia. Memang sangat cantik, eh, keunikan kan. Memang unik kan benda ni kan. Tengok, ada dah ikan-ikan. So jom kita tengok haiwan-haiwan lain pula. Bye bye penyu, kita jumpa lagi penyu. Bye bye. Aduh, sampai kena kipas, guys. Berenang. Aduh. Okey, tadi kita dah tengok sea turtle. Sekarang jom kita tengok blue shark. Mari. Kita nak tengok blue shark pula kali ini. Ini dia. Sekarang ni kita berada dekat dalam laut. Tu. Wih, jangan blue shark ni makan orang ni. Okey. Ini adalah jerung biru, eh. Betul ke jerung ni makan orang? Sebenarnya memang jerung makan orang, eh. Orang ni takut nak berenang ke atas, guys. Sebab apa? Sebab takut kena kipas. Kita tengok daripada bawah je lah, guys. Okey, sebab atas orang ni ada kipas. Okey, tengok, guys. Ada 3 ekor jerung sebenarnya. Okey, sebenarnya ada ketam, guys. Ada ketam. Ada ketam kat situ, guys. Ada ketam. Kita pergi kat ketam tu. Ada ketam. Okey, kita cubalah pergi sikit-sikit. Kita berenang. Okey, kita berenang sikit. Kita berenang. Okey, kita cuba interact. Ini dia, kita boleh baca fakta tentang blue shark ni. Blue shark is a species of aquarium shark found in most temperate and tropical ocean. They are pelagic rice, which mean they live in open water and can be found anywhere from near the surface 350 meter ke dalam ke bawah lah kan. Jadi ini dah habitat dia. Dia suka makan sotong, ikan, octopus, burung pun dia makan. Itu dah sebesar sikit fakta tentang blue shark ni, guys. Mana? Itu dia. Itu dia, guys. Kita tengok. Tengok. Blue shark ni, kalau korang perhatikan, dia punya shark lain sikit. Tengok pada corak dia tu. Nampak corak dia? Dia ada corak yang macam tu. Macam belang-belang. Lepas tu kalau kat sana, dia tak ada corak. Kan? Mungkin setengah kot dia ikut
ayah ataupun genetik kot. Ha, macam genetik tadi rare kan? Mana tu tu? Dia ada belang-belang tapi yang dekat sana tu dia tak ada pula kan? Ha, kita cuba berenang sekejap. Okey, dekat bawah ni ada apa, tapak Sulaiman, Patrick. Ha, okey. Jom kita baca sikit info tentang Patrick ni. Ah, ha, Patrick. Okey, starfish also known as a sea star, according Echinoderms closely related to sea urchin and sea cucumbers. There are around 2000 varieties. So dekat sini dia bagi tahu ada 2000 jenis starfish dalam dunia ni lah. Bayangkan ini adalah daripada satu jenis. Lagi 2000 contoh. Tengok kan, lagi contoh 2000 itu. Satu tu color warna emas, yang ni warna biasa yang kita pernah nampak lah kan. Ah, agak menarik, agak menarik. Terima kasih Blue Shark, kita jumpa lagi Blue Shark. Kita mari kita pergi meninjau haiwan-haiwan lain yang ada dalam laut. Mari. Baik, kita dah tengok sea turtle, blue shark. Sekarang kita tengok ular laut. Ah, dalam laut pun ada ular. Betul, bahaya ya ular ni. Okey, jom. Kita tengok ular dalam laut. Okey. Eh, kita kat mana ni sekarang ni? Okey, mana ularnya? Okey, ini macam makin mendalam ke dalam laut. Orang ni rasa okay, mana ularnya ni? Tapi tempat ni kalau kita perhatikan yang gerak-geri macam apa, perhatikan masa sea turtle tadi cerah, dekat blue shark pun cerah, tapi sekarang ni dia macam gelap sikit. Mungkin kita betul-betul kat dalam sekarang ni. Okey, mari kita cari ular tu. Mana ular? Ular mana guys? Kita kena cari ular ni, selalu kat batu-batu tau. Ada tak kat batu-batu? Ada. Korang nampak tak? Oi, mana ular weh? Oi, ada ke kat batu ni? Macam tak ada guys. Kita berenang sikit, berenang sikit, berenang sikit. Ada ke? Ada ke? Ada ke? Okey, ular laut ni susah sikit nak cari. Orang ni tak nampak lagi spesies dia kali ni. Manalah agak-agak ular laut ni? Tadi penyu dengan apa, ikan jerung senang je nak jumpa. Ular ni payah sikit sebab laut ni kita berada dalam dasar laut kan. Jadi cahaya tu kurang daripada matahari. Jadi agak gelap lah sikit kan. Oh sudah. Weh, takut kan kalau kita menyelam dalam laut sesat kan macam ni, sebab yalah tak ada GPS semua. Ya Allah, ini apa benda ni? Mana ularnya? Okey. Amat menakutkan juga sekarang ni. Tapi orang ni cuba mencari ular tu dulu untuk anda semua. Jadi nanti kalau orang ni jumpa, orang ni tunjuk dekat anda semua. Okey, setelah orang ni pusing-pusing, sekarang ni orang ni masih lagi tak jumpa mana ular laut tu. Ah, ular laut tak nak datang ke? Alah, kita tak ada rezeki lah guys cari ular laut sebab orang ni dah pusing lama juga. Tak ada tau ular laut. Ada ke kat situ dasar laut? Ah, dia kat mana ular laut ni? Okey guys, memang tak ada rezeki lah untuk kita. Jumpa. Tu ular laut guys. Ui, tengok dia punya sisik tu guys. Kita cuba berenang kan. Ular laut. Ui, panjang guys. Orang ni tak tahu berapa kaki panjang dia tapi memang panjang lah. Kita cuba mengikuti dia, tengok. Ui. Sisik dia. Ui, panjang ke mana dia? Kalau boleh pegang ular ni, orang ni pegang tau. Eh, tapi tak berani guys. Kita tak ganggu dia. Jadi kita tak boleh pegang lah. Tengok sisik dia, orang ni tunjukkan. Memang betul-betul guys. Ya Allah. Ui, panjang guys. Takut guys. Oh, kalau berenang kat laut, jumpa ni memang tak cukup kaki kan kita lari kan. Tapi dia steady je tu, dia berenang. Dia tak ada kejar pun, dia tak ada mencari mangsa ataupun makan pun, kita tengok muka dia. Okay, bye-bye Encik Ular. Oh, ada satu lagi ekor kan. Ini. Ya, ini spesies lain kot orang ni rasa. Orang ni tak ada pengetahuan sangat tentang ular. Tapi orang ni tak tahu nama ular ni. Yang mana satu ular laut pun orang ni tak pastilah. Tapi ini pun orang ni rasa spesies ular laut jugalah. Dia boleh berenang. Kita tengok. Yang ni cantik sikit kan kulit dia, color dia. Sebab dia ada pattern. Yang tadi dia satu pattern je. Okey, kita cuba berenang dengan ular ni. Dia nak pergi mana ni? Tapi kepala yang ni kecil sikit berbanding yang tadi. Yang tadi besar sikit. Mana dah ular? Ada macam-macam jenis. Sama je pattern yang sama. Okey, ada dua. Yang ni? Ada dua. Yang ni color orange sikit. Ni color orange. Yang ni color pattern. Oh, dia ada macam-macam pattern. Bentuk lagi. Ada 3 ekor ular kan. Dengan orang ni sekarang. Ada seekor lagi kat situ. Macam seekor lagi. Bukan ular. Daun. Baik. Terima kasih Encik-Encik Ular semua tunjukkan kepada orang ni. Jadi jom kita tengok binatang lain pula. Mari. Okey. Kita dah tengok 3 binatang. Jadi sekarang ni jom kita tengok dolphin. Dolphin comel. Okey, kali ni kita berada dekat dolphin. Oh, dolphin punya air laut ni cantik tau. Dia macam ada sini. Dolphin. Comel.
Hai dolphin, kita berkenang dengan dolphin. Wih, dia keluar. Apa macam ada dahi. Wih, dia berkenang. Orang ni suka tau dolphin ni. Dolphin ni dekat Malaysia pun ada, tak silap orang ni. Kalau tak silap orang ni pernah tengok dekat Terengganu kot, pernah tular ada dolphin muncul. Memang ada wujud dekat dolphin dekat Malaysia eh. Bukan dekat luar negara saja ada, tapi ikut kepada rezeki lah kan. Dolphin. Orang ni teruja kan jumpa dolphin. Comel lah dia berenang tengok tu. Ya Allah. Banyak bahasa dolphin. Korang dengar kan dia punya suara kan. Itulah suara dolphin. Bye-bye cik dolphin. Okey, jom kita tengok binatang-binatang lain pula. Okey, kita nak tengok great white shark guys. Ini jerung yang kalau nak compare dengan blue shark, ya ini jerung yang lebih besar. Kita tertekan apa tadi? Okey, kita tekan great white shark mana? Ni dia. Great white shark. Ni jerung yang lebih besar. Okey. Kadang-kadang kata jerung ni besar, memang kita duduk dalam sangkar. Mana dia? Ya Allah, takut dia langgar. Itu ikan tuna, tak silap orangnya kan? Ikan tuna kan? Betul kan orangnya kalau salah? Mana ikan jerung putih ni? Ikan jerung putih ni sangat besar eh. Ada kat bawah ke? Dah salah ke? Ada ke? Ush, mana dia? Mana dia? Kita tak boleh keluar dah daripada sangkar ni. Kalau kita keluar, kita berkena kena makan ni. Tak, masalahnya mana jerung ni? Mana jerung ni? Ush, takut guys. Ikan tuna kan tu? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Oh, tu. Wih, besar guys. Tengok. Saiz dia lebih besar daripada ikan jerung tadi. Aku tengok. Kalau tengok dia punya gigi, dia punya parut tu menunjukkan dia sangat ganas. Dia suka bergaduh lah kalau kita tengok. Itu dia. Tengok guys. Orang yang tunjukkan kepada anda semua mana tadi ikan jerung. Mana dia? Mana dia? Alah, mana dia hilang? Tu. Tengok guys. Wuih. Ikan jerung. Jangan makan saya. Relax. Dia cuba nak makan orang ni tau. Ya Allah. Jangan makan. Takut guys. Ya Allah. Takut. Okeylah, cukup lah tu. Itulah dia. Ikan jerung putih memang sangat ganas, sangat bahaya. Sampai orang ni nak tengok pun tak boleh berenang sekali guys. Ada atas. Wuih. Tengok guys. Gigi ni memang tajam eh. Ya Allah, takut eh. Memang takut lah. Okey, jom. Kita tengok binatang lain pula. Okey, kali ni kita tengok whale. Whale. Humpback whale. Sebenarnya, whale ni, orang ni ceritakan kisah orang ni lah. Orang ni pernah pergi ke Australia pada tahun 2018. Tak silap orang ni. Okey, kita pergi dulu kat whale lah. Sambil-sambil orang ni cerita. Orang ni pernah pergi ke Australia pada 2018 dan berkesempatan jumpa whale. Dia lompat atas laut, guys. Ya Allah. Badan yang cukup berat tapi dia mampu melompat. Itulah salah satu keciptaan ciptaan Allah yang subhanahu wa ta'ala yang sangat orang ni kagum. Tapi tak Malaysia kat, tak pasti ada juga. Ada ke tak ikan whale ni? Apa, jom kita cari. Whale ni sangat besar eh. Okey, jom. Mana whale? Okey, kita cuba berenang. Okey. Ada kapal terbang. Terjatuh dalam laut. Okey. Whale! Mana whale lah? Besar tau ikan whale ni. Lagi besar daripada ikan jerung lah. Dikatakan juga whale ni wujud zaman-zaman dinosaur dulu. Tapi tak tahulah betul ke tidak. Apapun, jom kita cari whale. Tapi kalau whale ni dia duduk kat dalam dasar laut eh. Sebab itu penglihatan kita sedikit kabur. Kalau kita lihat jarak ke sana tu dah macam berkabus kan. Macam ada jerebu kan. Tapi bukan, sebab dia cahaya dia makin kurang. Okey, sekarang ni mana ikan whale ni? Orang hidup mencari ni. Macam ular tadi susah nak cari ni. Tau, itu belut. Itu ikan belut. Itu belut. Mana guys ikan whale ni? Itu belut. Tengok belut ni. Orang ni tunjuk dulu lah. Walaupun tak jumpa whale, kita tengok. Belut ni sangat mengerikan eh. Sangat menakutkan jugalah kalau tengok. Tengok guys. Takut guys. Ya Allah. Ya Allah, tengok tu. Gigi dia tajam-tajam tau. Tapi cantik lah colour dia tu. Tapi seram lah. Orang ni tak nak lah. Tak, mana whale sekarang ni? Okay, jom. Kita cari whale. Nanti kalau dah jumpa whale, orang ni tunjuk. Okay guys. Ini dia orang ni tunjukkan. Orang ni dah jumpa humpback whale ni. Ikan paus. Jom kita tengok. Saiz dia segitu besar. Lagi besar daripada ikan jerung eh. Kalau dekat ada lubang tu, dia akan keluarkan air. Tengok. Dia berenang. Dia mandi-mandi dengan orang ni. Tengok, dengar suara korang. Dengar suara dia. Dia ada suara eh. Kita cuba berenang tengok mata dia. Ikan paus. Wah, tengok. Kulit dia cantik. Kulit dia cantik. Sebenarnya dia luka-luka tu bukan luka tau. Tak silap orangnya ada macam serangga dalam laut yang akan makan tu. Bersihkan. Itu sebenarnya kotoran, bukan luka. Kita cuba berenang. Besar kan, tengok. Tengok. Saiz dia sampai ke sana. Itu baru dia punya ekor eh. Ini buat orangnya kat kepala ni.
Besar kan? Berat eh orang ni cuba sentuh. Oh, berat kan, berat kan. Ya Allah. Orang ni berada dekat atas. Comel betul dia berenang. Berpusing-pusing. Okey, bye-bye ikan paus. Jom kita tengok binatang-binatang lain pula. Okey, kita dah tengok dah berapa ekor jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang ini yang ketujuh, kita akan tengok menate. Menatis, betul kesebutan. Kalau orang yang salah sebut, betul ke orangnya eh? Okey, jom kita tengok binatang yang pelik ini. Menatis, dia macam ikan apa? Dolphin, bukan dolphin. Singa laut, singa laut. Okey, jom. Mana dia, mana dia? Menate. Tu. Dia dugong lah kan, macam dugong. Tapi cantik. Comel. Alah, comel je. Ya Allah, comel. Wahai. Oh, dia elak daripada orang ni lah. Dia malu ni. I'm a Nates. Comel ni pun orang ni rasa endangered animal lah. Sebab unik ni. Kalau orang yang jahat-jahat yang suka memburu, tolonglah jangan buru kan binatang ni. Kita jangan ni, kita jangan violation. Kita jangan apa ni, kasih habislah binatang. Binatang ni kita kena sayangi, kita kena preserve dia, kena jaga dia. Sebaiknya. Alala comelnya hidung dia tengok kan. Alala comel. Okay, bye-bye Menates. Bye-bye Menates ni, tak ada apa-apa lah. Dia comel, sangat comel. Rupa dia macam singa laut sikit kalau kat bahagian depan lah. Tapi dekat belakang macam ikan-ikan biasa lah. Cuma uniknya kat bahagian kepala dia berbeza kan. Badan dia sama je macam ikan. Tengok apa, kaki dia semua kan. Sama je macam ikan biasa. Jom kita tengok binatang lain pula. Okey, sekarang ni kita tengok orcas. Orcas ni pun sejenis dolphin ya sebenarnya. Berbeza dengan dolphin tadi, ini dolphin yang lebih cantik sikit lah. Dia tu dia jinak. Yang ini ganas sikit. Dia macam jerung. Kot, tak silap orang ni. Jom kita tengok rupa dia macam mana. Orcas. Okey, mana dia? Korang dah nampak? Korang dah nampak dia? Uish, kita betul-betul dasar laut ke macam mana ni? Okey, tak nampak guys. Okey, mana orcas? Orcas, munculkan diri. Oh, tadi whale pun susah kan, kita kena cari ni. Okey, kita cuba cari dia dulu. Jumpa, tu orcas. Dia nampak tak? Dia dolphin tapi dia bentuk dia macam ikan jerung sikit. Nampak tak? Dia lebih agresif sikit berbanding dolphin biasa, tapi bentuk dia cantik sebab dia ada tompok putih tu di bahagian kepala dan juga di bahagian belakang tu. Kita cuba mengejar laju, guys. Laju, guys. Orang kita tengah menggunakan kipas orang ini untuk mengejar dia. Woo, dolphin. Come on. Alah, laju sangat, guys. Okey, itu dia. Orang lagi tunjukkan lagi sekali kepada anda semua, itu dia. Cantik kan? Tapi laju, dia sangat laju. Bye-bye, orcas. Bye-bye. Kita jumpa lagi ya. Okey, jom kita tengok deep sea. Ini sotong yang betul-betul berada di dasar laut. Sebenarnya sotong ni digelar sebagai sotong gergasi ya. Sebenarnya, jom kita tengok. Sotong ni agak menyeramkan eh. Kita berada di dasar laut. Okey. Kita disediakan lampu kan. Tengok. Siap ada lampu kan? Okey, sebab gelap eh. Sebab kita betul-betul berada di bawah laut eh. Orang yang rasa ini paling bawah sekali. Orang tak boleh bayangkan kalau kita sesat dalam laut kan. Dengan submerged, dengan kalau oksigen tak cukup ke apa. Ya Allah. Takut eh. Nak naik atas cukup. Tak tahu sempat ke tidak kan. Okey, jom. Mana sotong gergasi ni? Terlalu gelap eh. Orang kena cari sekarang ni. Dia selalunya duduk dekat dasar ni. Jajak, kita cari. Nanti kalau orang ni jumpa, orang ni tunjukkan sotong gergasi ni. Okey guys, sekarang ni orang ni dah jumpa satu binatang yang sangat pelik, iaitu belut yang ada elektrik ni. Kalau korang lihat, ianya sangat unik. Dia macam ada electricity tapi dia bercahaya tau. Sebab kenapa dia bercahaya? Sebab dia berada di dasar laut. Sebab tu dah dia bercahaya. Sebab terlalu gelap eh sekarang ni, okey. Jadi orang ni suluh sikit kat korang. Okey, sekarang ni sotong. Ni macam kawasan sotong ni. Okey. Mungkin ini kawasan sotong. Tapi sotongnya orang ni tak nampak lagi, guys. Sekejap orang ni suluh. Takut ada kat bawah-bawah ni, guys. Alah, tak nampak lagi, guys, sotong ni. Mana sotong ni? Hey, itu ke sotong tu? Dia ada cahaya lagi tau. Oh, tu bukan. Ini obo-obo. Cantik, guys. Di dasar laut, semua kehidupan macam obo-obo ni semua macam nampak macam ada lampu kan. Wah, tapi itulah bahaya untuk manusia pergi ke dasar laut lah. Tapi memang betul lah kot ada, sebab ini adalah berdasarkan fakta lah kan. Wah, cantik, unik lah guys. Okey, sekarang ni orangnya masih belum nampak sotong ni. Mana sotongnya? Okey, sotongnya dekat bawah laut ni orangnya rasa ni. Tak ada lagi, kita tengoklah bergambar dia. Tak ada rezeki nak jumpa. Okey,
or bioluminescent, light in the dark. No sunlight reaches in the inky black depth. Wah, sebab tu lah dia bercahaya, ya kan? Sebab tu dia bercahaya. Okey. Okey, dia kenali bio apa, bio apa tadi? Jap lagi sekali. Bio apa tadi ada sebutan dia, okey. So, okey. Sotong ni orang ni tak jumpa lah, guys. Jap kita tengok ada kat bawah tak? Ah, tak ada rezeki, guys. Okey, guys. Orang ni dah pusing-pusing dah, memang tak ada rezeki lah nak jumpa sotong ni. Okey, memang itulah dia. Tak ada rezeki untuk kita jumpa sotong. Dah puas dah mencari. Apalah, kita cari lain. Ini sea lion. Tengok, ada binatang, beberapa binatang yang sangat pelik lagi itu. Sea lion, pilosaurus, mosaurus. Tiga lagi kita nak tengok. Okey, guys. Pusing-pusing, akhirnya orang ni jumpa juga sotong. Nama sotong ni adalah Dumbo Octopus. Ini dia, Dumbo Octopus ni. Sotong ni tak pernah kita nampak kan. Dia unik sikit lah, kita tengok tu. Nampak tak? Bentuk dia tu unik sikit. Cuma sotong gergasi orang ni tak jumpa lagi lah. Tengok, colour dia macam dia ada telinga tau. Dia macam berenang macam tu, kita tengok. Orang ni suluhkan lampu tu kat anda semua. Unik kan bentuk dia? Wah, cantik betul ciptaan Allah ni. Subhanallah, subhanallah. Ini baru dalam game, tapi dalam reality, Masya Allah, kita akan terkejut lah melihatkannya kan. Okey, ada seekor je sotong. Mana dah sotong tadi? Tu. Dumbo Octopus. Unik. Sotong gergasi tak jumpa lah, guys. Orang ni jumpa sotong jenis lain je sekarang ni. Tu ke? Tak ada. Okey, jom kita pergi beralih ke binatang yang lain, iaitu singa laut, sea lion. Jom. Sea lion. Jom. Unik juga ni sebenarnya. Okey. Mana sea lion? Kalau kat sea lion, kalau berbanding dengan sotong tadi, gelap sebab dia dasar laut kan. Ini sea lion dia cerah sikit sebab dia kat atas tu laut. Dia tak jauh. Cuma dikikir. Dia cium orang ni. Terkejut orang ni. Kawan-kawan singa laut berbeza. Dia sama bentuk macam dugong, tapi dugong tadi kepala dia lebih besar. Singa laut dia lebih pantas, dugong tadi tengok lebih perlahan kan. Tengok, agresif dia, agresif dia. Dia aktif sikit lah berbanding apa, dugong tadi. Comel. Tengok. Comel je. Ya Allah, comelnya lah. Okey, jom kita tengok binatang-binatang lain. Kita tinggal lagi dua binatang je, guys. Tapi dua binatang ni sangat menakutkan lah. Tengok, gigi tajam. Jom kita tengok pilosaurus. Tak pernah dengar ni sebenarnya binatang ni. Okey, jom kita tengok. Uish, ini betul-betul dasar laut, guys. Sebab laut ni warna hijau, ya, guys. Okey, uish, peliknya. Ini siput ke apa ni? Jom kita pergi tengok. Siput lah, guys. Siput ke sotong ni? Sebab kaki dia macam sotong tau. Yo, pelik, guys. Subhanallah, pelik-pelik. Sangat pelik. Jom kita tengok apa nama binatang ni. Dia ada info kat sini. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita cari pilosaurus. Ammonite. Ammonite are an extinct group of shell marine mollusks that first appear around 240 juta tahun yang lalu. Oh, dia like dia macam octopus, squid and cuttlefish. Okey, faham. Dia ni pun macam extinction lah, nak zaman kepupusan lah. Jadi kita kena jaga dia. Comel ke? Rare ni. Rare, dia macam sotong. Okay, jom kita cari pilosaurus. Manakah pilosaurus ni? Kita kena berenang sikit eh. Kalau tak berenang, tak jumpa. Ni tulang apa ni? Wih, besar ke tulang ni? Okay, agak takut juga. Okay, jom. Sebab binatang kali ni, dia besar sikit. Dan juga tak ada apa dalam sangka macam jerung great white shark tadi kan. Okay, jom kita cari. Nanti orang ni jumpa, orang ni tunjuk kepada anda semua. Okay, guys. Orang ni dah puas mencari pilosaurus ni. Tapi tak nampak batang hidung ikan ni. Alah, tak ada rezeki untuk orang ni tunjukkan kepada anda semua. Tapi dia tak adalah dalam sangat. Sebenarnya dia betul-betul kat bawah laut. Tapi laut dia kita kena ke dalam. Orang ni dah menyelam dalam lah tadi, tapi tak nampak pun bentuk dia tu. Tak ada rezeki untuk orang ni tunjukkan kepada anda semua. Dan juga orang ni sendiri nak tengok binatang ni, pilosaurus ni. Tak apalah, kita cuba cari mosasaurus. Nama saintifik dia lah. Orang ni tak tahu dalam bahasa Malaysia dia panggil apa. Tapi dia macam species dinosaur lah sebenarnya. Orang ni dengar tak suara dia? Sekejap. Orang ni dengar suara dia. Tu. Mesti dia ada kat situ. Sebab dia ada ni penunjuk. Dia macam dinosaur kan. Plesiosaurus, a genus like reptile that first appear during the Jurassic period. Ni dah tak ada lah. Ni dah extinct lah. Ni dah memang dah tak wujud. Ni zaman-zaman dinosaur punya ikan ni. Patutlah pelik. Okay, ada ke dia? Orang ni nak jumpa tau. Tapi
kenapa dia letak kat sini? Maksudnya dia ada sekitar kawasan ni lah ni. Mana dia? Kenapa dia tak muncul lagi? Haa tu guys. Okey, okay, okay. Jumpa. Kita berenang. Ui pelik lah guys. Cuba korang bayangkan kalau kita hidup ke zaman dinosaur, patut ada ikan yang spesies besar macam ni. Masya Allah. Agak-agak korang lah, kita akan berenang dalam laut ke tak? Fobia guys, berenang dalam laut. Tengok gigi dia tajam guys. Ya Allah, panjang guys. Dia lagi panjang, lagi besar. Rasanya ikan paus lagi besar. Kan, tak ada lah. Ni cuma leher dia panjang lah, leher dia panjang. Kita cuba kejar dia. Ya Allah, nak pergi mana? Orang nak tunjuk gigi. Tengok, gigi dia pun tajam. Nampak tak? Dia memang ada kulit-kulit dinosaur lah. Dinosaur memang macam tu lah. Lepas tu ada dambut octopus tu pun orang rasa dia dah extinct lah benda tu. Okey, itulah dia. Dia berenang dengan ikan-ikan. Ui, dia dah makan ikan. Ui. Dia buka gigi tadi. Kalau dia buat tunjuk ikan-ikan pelik ni makan ikan lagi best kan. Tapi itulah dia. Orang yang nak tunjukkan game Ocean Reef ni, kita dapat lihatlah kehidupan laut. Baiklah guys, orang yang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Orang yang rasa dah semua binatang orang yang dah tengok dah. Semua binatang kita dah tengok dah. Cuma satu binatang je kita tak jumpa. Pilosaurus ni tak jumpa. Mosasaurus ni kita jumpa. Satu je binatang tu kita tak jumpa. Apa pun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.